atau aku di mana. Yang penting, tadi sih aku udah sempet mencak. Aku air. Astagfirullah. Pergi. Woi, zombie no lab, kenapa Anda di sini ya? Anda tahu hari saya sedang sangat membosankan. Sangat membagongkan sekali dia. Ih anjir sumpah Dani. Aku tadi mati gara-gara skeleton no lab anjir. Dan aku sekarang enggak tahu rumahku di mana. What the fuck? Rumahku di mana sih? Karena kita pertama itu main survival, jadi apakah yang kita lakukan, heh? Kalian coba, apa yang akan kita lakukan pertama? Apakah kita bakal menebang pohon? Atau kita bakal mining? Atau kita bakal Yes. Nah, ini aku udah masuk di tempat survival dan hadeh. Di sini tentu saja ya kita mencari kayu dan ini sebenarnya ini rekotan kedua kali, Bro. Kenapa, Bang, seperti itu? Ya enggak tahu lah anjir, OBS-nya stres banget aja enggak tahu dah. Okay. Dan sebenarnya sih aku ini udah pernah main survival ya. Kalau kalian tahu sih dulu aku tuh main survival sekitar 1 tahun yang lalu. Dan itu by the video cringe. Tingkat ke cringe-nya sampai level dewa, men. Sampai level dewa. Itu suara seperti bocil mengerjakan tugas video. Suaranya kecil lebet, banyak noise. Parah sih. Tapi ya dulu sih anjir aku nge-record itu pakai HP, Bro ya. Jadi mic-nya tuh pakai HP anjir. Aduh. Nah, kalian bisa melihat sebuah rumah yang sangat perfecto. Ini rumah mempunyai sejarah yang sangat tinggi dan nilai seni level dewa. Yoi, betul sekali. Ini ya kan kalian bisa melihat barang-barang ini. Zombie lagi. Skeleton sumpah dah. Ini skeleton ngajak gelut anjir. Dan oh iya, jangan lupa tadi anjir sumpah. Itu creeper itu lebih dari 5 di satu tempat kalian. Sumpah anjir, aku belok kanan, creeper belok kiri, creeper atas, creeper bawah, creeper depan, creeper belakang, creeper. Buset. Barangku mana? Tadi ada di sini loh. Loh. Lah. Lah. Woi. Baru sih main, Bro. Oh iya, di sini aku lupa kasih tahu nih. Tadi kan aku jumpa ini nih. Ya, aku enggak tahu tuh sebenarnya apa dan di situ kita sudah punya hampir mau jadilah hampir 3 lagi dah di sini dan kita di sini dapat 2 lagi obsidian. Berarti kita butuh 1 lagi, men. Dan di sini aku sebenarnya ini enggak tahu sih apa namanya. Dan di sini kita udah ada 2 gold, apa sih? Gold block, bukan gold. Ya, itulah pokoknya. Tapi di sini ada satu barang yang aku masih enggak ngerti sih. Ini ntar binding course ini warna merah. Aku enggak tahu, aku takut sih sebenarnya binding course ini apaan anjir. Jadi, kalau kalian tahu itu gunanya apa, kalian bisa komen di bawah sih. Aku takut anjir enggak bisa dilepas loh. Enggak tahu sih binding course apaan dan ini kita untuk Jorgen Smorgen Udin nih. Nih. GG lah pokoknya ya. Oke, hal pertama jangan lupa kita mencari kayu ya. Sebenarnya di sini ini ada malapetaka sih sebenarnya malam-malam anjir aku mencari kayu dan diakhiri dengan para bocil satu squad, bocil creeper. Kita di rush man, gila. Para dah aku cari kayu dulu ya, Bro. Dah di sini sudah dapat sekitar 21 ya. Terus apa bang yang kita lakuin bang? Apa bang? Bang apa bang? Okay, let's go. Kita mencari kayu men. Kayu lagi. Kita mencari cobble men. Cobblestone. Yoi kita mining. Sebenarnya aku udah punya
Aku udah punya barang-barang bagus sih, anjir malah hilang loh. Kalian lihat saat sendiri kan tadi menghilang seperti magic, nggak jelas. Sumpah. Aku cari bantu dulu ya bro. Oh di sini ya, aku lupa kasih tahu nih. Ini aku dapat iron man, gila. Iron in the house yo ya. GG sih anjir. Baru jalan bentar dapat iron, jalan bentar dapat iron. GG nggak tuh? Oh, iron lagi bro. What the fuck? GG sih. Iron gaming nih di sini nih. Padahal deket loh anjir, enggak 30-an ya. 59 bro, ketinggian 59. Di video kali ini goal kita adalah membuat rumah sementara, bro. Ayo, dong. Karena kalian tahu ya di malam hari di Minecraft seperti Anda memain horror FNAF anjir. Tumpah banyak zombie, banyak skeleton, banyak bocil. Bocil no lab, kalian tahu bocil no lab itu creeper anjir, parah sih. Parah sih. Ini kita punya satu, kita butuh dua lagi ya berarti ya. Kalau nggak salah ya. Jadi mari kita. Oh di sini aku juga dapat makanan dua dan mari kita mencari para bocil-bocil. Kita membutuhkan domba. Let's go. Semoga saja kita mendapatkan domba ya di sini. Oh ya kita bikin itu dulu dong bro. Bikin sword, bang, bang. Dan iya, ini skin kita Steve anjir sumpah. Aku belum ngeset sih tapi ya. Gak apa-apa dah anjir, skin Steve is the best. Steve is the best anjay. Kita siapin dulu nih. Nah. Oh iya, kita bikin pintu gimana sih? Kita bikin pintu tidak seperti game sebelah. Yay, kita dapat pintu gratis. Let's go. Hup. Supaya tidak ada zombie-zombie yang masuk-masuk anjir. Terus, oh ya, kita mau bikin sword dah, bikin sword tinggal gini doang. Yes. Dan jangan lupa kita bikin akses sekalian kita mencari kayu-kayu banyak-banyak sekalian jalan-jalan ya. Kita cari-cari kayu. Kira-kira di mana domba berada, men? Dan semoga kita tidak tersesat. Apa ini? Apa ini, bro? Sarang lebah ya? Update baru apa? Oh, aku baru tahu anjir. Oh. Ada lebah anjir, sumpah di Minecraft ada lebah anjir. Gila, baru tahu sumpah baru tahu aku. Oke dah kita melanjutkan pencarian domba. Semoga kita mendapatkan domba ya. Aduh, semoga kita dan semoga juga kita tahu jalan pulang. Ada, oh my, oh shit, oh no, kita tidak boleh melewatkan kesempatan GG. Kita mendapatkan sesuatu yang sangat gila GG WP. Mari kita langsung buat hihi. Yoi gila nggak tuh langsung mendapatkan berjuta-juta badi bejibun koal anjir. Kita tidak perlu memakai kar koal yang sangat noob anjir gila nggak tuh. Oke kita ngambil dulu nih banyak anjir sumpah ini aja udah banyak anjir. Udah berapa nih? Udah hampir 10 GGWP. Jangan sampai kita ketahuan sama para-para zombie ya. Anjir bahaya anjir kita nggak punya apa-apa. Makanan cuma satu doang anjir. Buset. Semoga kita bisa kembali dari rumah dengan selamat dan astagfirullah. Lupa anjir kita nggak punya kasur anjir. Aduh. Parah sih ini. Semoga kita bisa selamat. Doain bro. Semoga kita bisa selamat. Ada banyak lagi nih. Jibun anjir sumpah. Hampir satu stack loh. Semoga nih satu stack anjir. Biar kita punya percadangan yang sangat banyak. Nah, nih kita sudah mendapatkan sekitar 55. Lumayan lah. Kita dapatkan 55 koal dan aku oh, ada gua tuh di sini. Gua apa sih kira-kira isinya gua nih? Semoga apa nih? Gak ada apa-apa sih. Gak ada apa-apa sih anjir. Air doang. Kirain Riven, Riven apa sih? River, kok River? Enggak tahu dah apa sih namanya. Rumah kita di mana ya? Oh shit. Oh, baru juga dibilang datang bocil-bocil. Astagfirullahaladzim, help me. Oh, no. Ah, mob yang paling ngeselin sedunia sih ini. Come on, man. Kita sudah punya rumah. Kita dengan aman di sini, man. Oh, rumah kita di mana, man? Oh, itu. Ini bocil, ampun bang, gak punya diamond FF.
Enggak punya diamond FF. Enggak punya diamond FF, lari. Kita kembali ke rumah yang sangat gigih. Semoga saja kita bisa selamat ya. Aduh. Oh, selamat, selamat. Kita dapatin sekitar 55 koal dan kita bisa bikin apa namanya? Itu sih torch ya, torch. Kita bisa bikin torch untuk supaya para-para zombie tidak datang ke sini ya. Bukan enggak datang sih. Ya enggak nge-spawn di sinilah anjir. Buset. Semoga aja aman sih kota, aku mau naruh di sekitar nih biar astagfirullah bocil. Kagetin aja lu. Dah aman. Semoga para bocil enggak kesini ya. Dah, kita di sini dulu ya. Kita mau bersembunyi dulu di sini nih. Oh, aku punya ide. Apakah kita langsung barbar saja melawan para bocil? Gimana menurut kalian? Apakah setuju? Setuju bang? Oke, let's. Jawab sendiri dong, anjir. Buset dah. Kita tidak perlu membawa peralatan yang sangat banyak. Ntar kalau kita mati. Jangan sih. Ah, let's go. Kita mulai dari para bocil yang pertama. Let's go. Waduh. Gimana ini, bro? Gimana nih? Apakah kita bisa melawan para bocil? Atau tidak? Gimana menurut kalian? Kita langsung saja terobos. Pro player melawan para bocil.